Iya, mana? Wop. Apa-apa tuh gue lagi belajar. Ini sam kelap. Lah sampo isinya mana? Udah, guys. Lah anu alhamdulillah sehat. Saya kok komen-komen enggak pernah dijawab, Sam. Enggak sempet, bukannya enggak mau balas, cuma semalam itu baru dikepoin. Iya. Loh, ini rupanya sam kelap beneran. Iya. Jadi kulihat profilnya beneran mau ke Medan kan? Iya. Lah sampo isinya mana? Masih apa? Ngeban. Kedipan. Oh. Lunas ya, guys. Yang kemarin komen-komen di YouTube, tunggu samungsi ya. Iya. Sampai gitu dulu. General lewat barusan. Kosong. Samungsi? Kayak dan di ban. Ah. Saya kan makan di sini. Saya DM kok enggak dibales. Ya sudah, enggak apa-apa. Terus saya pikir pasti di sini atau Bondo ini kan banyak dapur-dapur hampir sama kan di sini. Pasti di sini rumah kampungnya ini. Terus sama ketemu lah sama ini sama teman-teman dulu tadi. Jangan mang di sini, saya punya kontaknya sama. Coba telepon Sam. Jadi baru sekali nih ke Sumatera. Kalau mobil ini dua kali ini. Dua kali. Kalau Fungsi perdana. Fungsi perdana ya. Iya. Ini nanti pabriknya di mana? Tikungan ini belok kiri, tikungan sebelum SPBU ini. Hmm. Lewat berapit luar. Bagus nggak jalannya ya? Dwi, mana Dwi? Tapi katanya jelek lewat sana. Jelek lihat blok, suruh lihat sini. Tetap-tetap aja dong, nasib. Ya udah nasib-nasib, nanti kalau nguling kan ada videonya Anto Bolo nguling gitu aja. Nasib aja udah. Soalnya ada di nanti-nanti itu. Iya. Komen enggak respon, apa di apa yang enak. Nah, itu ada kawan saya ini, saudara ini. Ah, saya punya nomornya. Coba sharing Sam kayak gitu. Tiga akun megang sendiri, Sam. Facebook, YouTube. Jadi dibaca paling nanti kalau lagi senggang malam. Pulang-pulang kerja kan, lagi santai-santai. Kita ya sama scroll. Wah, ini ada Sam Kelap nih. Kepoin rupanya akun fake atau bukan. Rupanya akun asli, makanya langsung ku balas kan. Iya. Pas cuma saya nonton terus ya, komen ya enggak. Ya mungkin dari kesibukannya. Sibuk ya kan, semalam malam baru selesai muat. Muat malam ini. Alhamdulillah bisa ketemu guys sama Anto Bolu. Sam Kelap, luas Sumatera ya, Sam. Oh, sampai ke Sumatera. Mantap pokoknya. Perjalanannya ekstrim banget. Tapi aku pingin kali ke Jawa, belum sampean sih. Sebenarnya ini hari diajak sama Rian Arifin mau ke Jogja. Ini mungkin nanti nyampe di rumah Rian Arifin. Hari ini nyampe di rumah Rian Arifin. Iya. Ada YouTuber batas lah antara Rio sama Medan. Dia mau ke Jogja itu, mau jumpa juga sama Om Erol sama Randy udah. Oh, iya. Mau jumpa juga lah, itu ngajak. Cuman nggak tahu lah jadwal padat, iya. Kerjaan padat. Nantilah kalau ada senggang kita yang ke Sumatera. Itu nggak bisa dipastikan. Ya itulah, jadi kita itu bukannya sombong kan? Iya. Iya. Kita memang sibuk dan kebetulan kita itu kan banyak chattingan terus. Benar. DM benar. Kan? Mana juga yang di Facebook. Agak di sini ngobrolnya. Kalau mobil itu udah bosan di sini, Sam. Nah, ini guys. Akhirnya Nur, ambilkan mic satu lagi, Nur. Di mana mic-nya ya? Enggak, di apa ya? Sehat. Makin eksis aja di YouTube ini apa kita ini. Wah, ini nonton ini. Luar biasa sih. Pasti ini boleh. Sam. Siap. Sam. Oke, guys. Jadi kita sekarang udah duduk di Black Team yang emas nih, warna gold ini. Ya selalu kita tonton di channel-channelnya siapa review-reviewnya. Ya ini rupanya mobilnya kesampaian jumpa. Tapi bukan Anto Bolo yang ke Jawa. Jadi sekarang Sam Kelap yang ke Sumatera, guys. Nanti ditunggu Anto Bolonya ke Jawa. Ditunggu Anto Bolo ke Jawa lah. Cuman kayaknya kurang cocok kalau mobil aku ke Jawa, Sam. Ya makanya nanti jangan daftar dulu lah. Semoga sampean nanti bisa kebeli lagi untuk
yang bug. Amin, amin. Dan amin, kita bisa amin. Sharing di Jawa. Gitu. Amin, nanti antum ulu satu lagi khusus buat yang buat keluar kota lah, keluar yeah. Jawa lah. Biar sama-sama bawa cabe biar agak keren sih gitu. Iya, yeah. Dan di sini juga ada Sam Fauzi. Cuman beliau yeah. Masih lagi buka ban. Ganti ban, kehabisan ban. Karena nanti, memang Sumatera ini jauh. Oke, nanti kita sendiri lah. Nanti kita ngevlog juga kalau dia masih lama. Nanti kita berhenti di situ. Jadi enaknya tunggu sini aja ya. Enaknya tunggu sini. Jadi udah siap belum? Masih lama? Enggak, udah selesai. Udah selesai. Orang ganti aja. Udah tadi udah 1 jam yang lalu. Lunas guys. Yang kemarin-kemarin komen di YouTube-nya Sam Gelap dan Fauzi sudah lunas ya. Yang nanya-nanya. Ya, jadi kita nggak sombong loh guys. Iya. Ini aja kalau mungkin nggak ada nomor siapa tadi? Nomor si Arif. Iya. Nomor Arif kan. Untung Arif ada nomornya. Yang mana itu yang 7 tangan? Mungkin kalau nggak kita nggak bisa berhubungan sama Sam Kelab. Kita iya. Nomor nggak punya. Nomor nggak punya. WA saya aja ada. Pun kita nggak open, iya. Nggak dibuka karena banyaknya chat gitu. DM Instagram aja susah mau balasnya. Ini saya yang DM. Saya DM sendiri, nggak dibalas-balas juga. Ya, sekali lagi mohon maaf lah buat Sam Kelab yang udah DM nggak kebaca. Ya alhamdulillah ada Arif ya, ada teman kita Arif nyimpen nomor kita, jadi alhamdulillah kita bisa jumpa. Ini pun sebenarnya aturan bukan jadwalnya ke jalur ini. Udah nyampe pabrik kita putar kepala karena ada masalah di pabrik. Iya. Itu, jadi kita ganti pabrik ya. Itu namanya rezeki. Nah, memang ya udah. Iya. Kalau tanah nggak masalah kan dia kesini. Benar sekali, benar sekali. Ini demi jual sekarang kan ya kan? Jadi mas, dari mana mas? Oh kita bawa paketan lah. Oh bawa paket, paket balap. Balap satu aspal aja lah. Oke, sama-sama. Emang ini nggak gasuk kalau ke hutan? Diangkat, oh, ya diangkat. Semampunya. Kalau udah diangkat masih kandas ya udah pecah-pecah pun. Iya, iya. Padahal umurnya baru berapa bulan? Masalahnya kan Sumatera, saya tahu sendiri kan itu. Nggak bisa. Jangankan di jalan yang masuk, orang jalan yang lintas saja banyak yang bocor kok jalannya. Ini udah gasrok ini? Udah gasrok. Allah. Bensin gara-gara nurutin panjang. Jadi berapa hari? Ini sudah perjalanan 3 hari. 3 hari? Iya. Berarti setar hari apa itu? Setar hari apa kemarin ya? Hari Selasa. Hari Selasa. Sekarang hari apa ya? Minggu kepalamu. Iya hari Selasa. Iya Selasa kayaknya. Selasa, Rabu, Kamis. Udah 4 hari. Oke lah guys, nanti kita pause dulu, kita nunggu Sam Fauzi. Iya masa nonton aja nggak bisa selfie. Thank you Bang. Awalnya dulu. Ya memang antu bulu yang ini yang paling ngetren di sini. Enggak tahu ngetren enggaknya iya, Mas alamnya kali Jawa itu kan. Karena dulu ya inspirasinya bulu. Tetap truk cabe sih, tetap YouTuber-YouTuber iya. Jawa sih. YouTuber Jawa kan ya orang kenalnya truk cabe kan. Jadi antu bulu coba aja sih, coba-coba. Aku kegiatannya ya mungkin gini, sempat kan. Ini sempat viral. Dari entah dari apa, apa gasuk gimana kan.